Kita lanjutkan kajian kita surat Al-Imran ayat ke 32 surat Al-Imran ayat 33 dan 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Pada Ustazullah amin ma pada tafadhal alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipilih oleh Allah sebagai bapaknya manusia kan? Jadi kita semua ini adalah saudara. Beda agama, beda apa saja adalah saudara seketurunan kan? Anak cucunya Adam kan? Di Al-Quran banyak dipanggil ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Itulah kita semua adalah dikatakan anak Adam atau anak cucunya Adam. Jadi Adam itu dikatakan dengan apa? Abul Bashar, bapaknya manusia yang pertama. Yang kedua Nabi Nuh juga bapaknya manusia. Karena memang sudah habis semua manusia, yang meneruskan keturunan adalah anak cucunya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh yang tiga itu. Itulah kita lihat pertama bahwa Adam ini adalah bapaknya manusia. Pada firman Allah surat 4 ayat pertama. Di sana ya ayyuhan nas, panggilannya ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Silakan. Surat An-Nisa ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang
lalu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, sudah jelas kan? Jadi apa namanya, Allah menjadikan Adam, kemudian dari dirinya diciptakan pasangannya, ya kan? Dari dirinya diciptakan pasangannya kan? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Diri yang satu siapa? Adam kan tadi kan? Yang satu adalah Adam. Dan dari dirinya Allah menciptakan pasangannya. Itulah, dari dirinya Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Nah, setelah itu Allah menciptakan keturunannya semua, kan? Wabatsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Dari keduanya berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Itulah, nah, punya Pak Ali ada catatan kakinya. Dari diri yang satu, yang lainnya enggak ada. Dari diri yang satu, tolong Pak Ali dibaca itu. Dari diri yang satu, ada kan? Maksud dari padanya? Ya. Menurut jumhur ulama, fasirin ialah dari bagian tubuh tulang rusuk Adam alaihissalam berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa, yakni tanah yang dari padanya Adam alaihissalam diciptakan. Yang lebih tepat adalah diciptakan dari tulang rusuk Adam. Itulah, nah, tulang rusuk ini yang kanan dan yang kiri jumlahnya beda kan? Beda atau sama? Beda, tulang rusuk kanan dengan kiri itu kan? Nah, itulah. Jadi Hawa diciptakan dari diri yang dirinya tadi kan? Itulah. Jadi Adam dikatakan bapak manusia. Dan apa namanya, Adam istimewa diciptakan langsung oleh Allah. Kalau kita semua kan melalui sperma kan, berkembang biak kan. Tapi kalau Adam adalah diciptakan langsung oleh Allah dari tanah, kemudian Allah meniupkan ruhnya. Aku tiupkan ruh. Itulah di dalam surat yang ke-15. Sana dikatakan, wa nafakhtu fi min ruhi. Aku tiupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaanku. Juga pada ayat 28, 29. Sampai 30, 31 sana. Surat ke-15 surat Al-Hijr ayat 28 sampai 31. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah menyiapkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis, yang enggan ikut bersama para malaikat. Jadi Allah menciptakan basyarat, manusia, satu manusia, min solsalim min hamaim masnun. Apabila telah aku sempurnakan, menggunakan kalimat apa? Aku kan? Langsung aku sempurnakan, aku tiupkan ruh ke dalamnya, jadi ruh ciptaanku ke dalamnya. Jadi ruh itu ada di dalam tubuhnya Adam, tubuh manusia. Itulah, jadi Adam istimewa kan, langsung di
diciptakan oleh Allah tadi kan kalimatnya menggunakan kalimat tunggal wa nafakhtu fihi min ruhi. Itulah. Jadi kalau apa di sana sama juga pada surat 3871 sampai 74. Surat 38 surat Sad ayat 71 sampai 74. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan ciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semua kecuali Iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Jadi sudah jelas menggunakan kalimat aku tiupkan roh. Nah, manusia-manusia yang lain kita semua tidak menggunakan kalimat aku, tapi Allah tiupkan. Kita lihat yang kita semua selain Adam pada surat yang ke-32. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 9. Surat ke-32 surat As-Sajdah ayat ke-7 sampai ayat 9. Yang memerintah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian Dia menyempurnakannya dan menyiapkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah itu kan tidak menggunakan aku kan, dia kan. Oh tadi kan apa namanya orang pertama tunggal. Oh ini menggunakan bentuk dia kan. Itulah. Jadi yang lainnya enggak langsung seperti Adam. Itulah Allah memilih Adam. Dan manusia yang sudah menikmati surga adalah Adam. Yang lainnya ke surga setelah mengalami hidup di dunia, wafat, nah dibangkitkan di alam akhirat, barulah ke surga kan. Tapi Adam apa namanya, dia sudah berada di surga sebelum dia turun ke dunia. Tapi memang Adam kan diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi kan. Itulah. Namun sebelum ditempatkan di bumi, lebih dulu dia ditempatkan di surga. Ya kan? Adam kan. Manusia lainnya enggak ada yang menempati surga, hanya Adam saja. Itulah dikatakan sebagai manusia yang dipilih oleh Allah. Itulah beberapa ayat yang menyebutkan apa namanya Adam bertempat di surga pada surat yang ke-7 ayat yang ke-19. Silakan. Surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 19. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Nah itulah. Jadi Adam ditempatkan di surga bersama istrinya. Itulah. Dan masih banyak lagi ya itu, tapi kita cukupkan itu aja kan. Nah setelah Adam sebagai manusia pilihan yang kedua adalah Nabi Nuh. Itu kan innallaha astafa Adama wa Nuhan
Nabi Nuh dijadikan oleh Allah sebagai manusia pilihan. Tuh, kalau di Ibnu Katsir ini, tolong buka Ustaz, tadi yang Adam halaman 151. Baca 151, kemudian lanjut 152. Mengulang tadi yang 151 itu. Orang-orang terpilih dari penduduk bumi. Allah mengabarkan bahwa Dia telah memilih keluarga-keluarga ini dari keluarga lainnya di muka bumi. Allah memilih Adam alaihissalam. Dia menciptakannya langsung dengan tangannya, menyiapkan ruhnya kepadanya, memerintahkan para malaikat agar bersujud kepadanya, mengajarkan nama-nama segala sesuatu dan menempatkannya di surga. Kemudian Allah menurunkannya dari surga karena Allah memiliki hikmah di balik semua itu. Kemudian Allah memilih Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Di saat manusia menyembah berhala dan menyekutukannya dengan sesuatu yang Allah tidak pernah menurunkannya hujah tentangnya, lalu Allah mengadab mereka. Setelah sekian lama Nabi Nuh alaihissalam berada di tengah-tengah kaumnya, menyuruh mereka ke jalan Allah siang malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Namun dakwah itu hanya menambah mereka semakin lari dari kebenaran. Kemudian Nuh mendoakan kebinasaan atas mereka, hingga akhirnya Allah menenggelamkan mereka, dan tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang mengikuti agama yang dibawanya. Nah, itulah. Jadi Nabi Nuh di sini dikatakan sebagai rasul yang pertama. Ini Ibnu Katsir apa namanya, dan banyak sejalan dengan itu. Namun sebagian menganggap bahwa rasul pertama adalah Adam, kan, yang Bapak Ibu ketahui kan rasul pertama Adam. Namun Ibnu Katsir lebih cenderung rasul pertama bukan Adam tapi Nabi Nuh, karena yang namanya rasul itu mesti punya umat, kan? Rasul mesti punya umat. Kalau Adam enggak punya umat, punya anak cucu. Iya kan? Adam kan bukan merupakan satu umat, belum disebut sebagai umat, tapi siapa? Keluarga, kan? Masih satu keluarga, kan? Adam. Sehingga Ibnu Katsir cenderung rasul pertama adalah Nabi Nuh. Dalam apa namanya, punya dasar firman Allah di dalam surat yang keempat, di sana pertama kali adalah Nabi Nuh. Baca surat 4 163. Surat keempat, surat An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami mewahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Terus satu lagi. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Nah, cukup. Jadi di situ kami wahyukan kepada engkau Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudah Nuh. Berarti yang pertama siapa? Nuh, kan? Itulah. Nah, lebih menguatkan lagi pada surat yang ke-6. Surat Al-An'am ayat 84, tapi baca dari 83. Surat ke-6, surat Al-An'am ayat 83 dan 84. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya.
kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian keturunan. Jadi sebelum Nabi Ibrahim, Allah telah ngasih hidayah kepada siapa? Nabi Nuh. Itulah yang jadi pedomannya Ibnu Katsir, bahwa Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Itulah Nabi Nuh dipilih oleh Allah sebagai Rasul yang pertama. Nah, tadi dijelaskan cukup banyak sekali Nabi Nuh ini, apa namanya, dalam berdakwahnya. Kita buka pada surat yang ke-71. Tadi kan Nabi Nuh berdakwah siang dan malam kan, terus menerus selama berapa? 950 tahun. Cukup lama. Nah, gambarannya dakwahnya Nabi Nuh pada ayat yang ke-2 surat 71 surat Nuh. Silakan, beberapa ayat dibaca Ustaz. Nuh berkata, ya, surat ke-71 surat Nuh ayat ke-2 dan seterusnya. Dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu mengetahui. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tetapi serunku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyembunyikan diri. Lalu sesungguhnya aku menyeru kepada mereka dengan cara terang-terangan, kemudian aku menyeru kepada mereka terbuka dan dengan diam-diam. Nah, itulah dari doanya Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh pada ayat yang ke-26 surat ke-71 surat Nuh ayat ke-26, dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Terus, sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesakan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Nah, jadi Nabi Nuh akhirnya apa namanya berdoa kepada Allah, ya Allah, orang kafir binasakan aja semua, jangan ada yang hidup di muka bumi, habisi semua aja. Kalau dibiarkan hidup nanti punya anak-anaknya lebih jahat daripada bapaknya kan, itu kan kalimatnya kan, lebih jahat daripada bapaknya kan. Wala yalidu illa fajirun kafar. Dan Nabi Nuh masa dakwahnya berapa? Gak ada manusia yang sekian usianya. Usia manusia satu-satunya yang disebut di Al-Quran hanya Nabi Nuh. Lihat pada surat 29, di sana ayat 14 dan 15. Surat Al-Ankabut, di sana apa namanya, Nabi Nuh dikasih oleh Allah usia 1050. Iya kan? Silakan. Surat ke-29 surat Al-Ankabut ayat 14 dan 15. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir-banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di atas kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Nah, itulah. Jadi Nuh diutus. Ini kan kalimat diutusnya kan? Diutus
pada kaumnya, tinggal bersama kaumnya selama 1000 tahun kurang 50. Jadi kalimatnya lebih bombastis daripada 950. Kan sama kan? 950 dengan 1000 kurang 50. Tapi bahasanya gitu kan lebih bombastis yang berapa umurnya? 1000 kurang 50. Padahal kan sama aja dengan 950 kan? Sama. Namun itu tadi lebih bombastis kalimat 1000 kurang 50. Nah, mereka enggak mau iman, dakwahnya Nabi mah enggak pernah berhenti siang dan malam kan? Tapi malah mereka tambah lari kan? Malam itu mila firor kan? Mama itulah jadi tambah lari. Nah, akhirnya apa? Mereka ditenggelamkan. Yang selamat adalah yang ikut berada di dalam kapal, termasuk anaknya Nabi Nuh, enggak selamat. Itulah satu yang enggak selamat di dalam surat yang ke-11, bahwa anaknya Nabi Nuh itu 4 laki-laki semua, enggak ada yang perempuan. Nah, yang satu Kanan, ayat yang ke-42, 43, tapi langsung baca catatan kakinya saja. Ya, baca kakinya aja. Putra Nabi Nuh kan. Surat Kasbah, surat Hud, ayat 42 dan 43. Nama anak Nabi Nuh alaihissalam yang terakhir itu Kanan. Sedangkan putra-putranya yang beriman ialah Sam, Ham, dan Jabis. Nah, itulah. Jadi anaknya Nabi Nuh itu yang ditenggelamkan pada ayat ini adalah Kanan, hanya tidak disebut namanya. Nah, yang selamat Sam, Ham, Jafis, itu yang selamat. Nah, 3 inilah yang akhirnya menurunkan manusia-manusia yang lain. Jadi laki-laki di dalam surat yang ke-36 di sana disebutkan bahwa 3 ini yang akhirnya menurunkan manusia-manusia. Itulah pada ayat yang surat As-Saffat ayat 75 sampai dengan 77. Tapi ini harus dijelaskan, kalau jelaskan silakan. Surat ke-37, surat Sobat, ayat 75, 76 dan 77. Dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Nah, di situ ayat 77 bukan wajahna zuriyatahum, bukan, tapi wajahna zuriyatahu, bentuk tunggal. Hu ini siapa? Nabi Nuh. Jadi penghuni di kapal tadi kan yang selamat, yang berada di kapal kan. Lawana jainahu wa ahlahu, kami selamatkan Nuh dan ahlinya, maksudnya pengikut-pengikutnya, dari bencana yang besar. Yang meneruskan keturunan waja'anna zuriyatahu, bukan zuriyatahum, bukan. Kalau zuriyatahum, anak cucu mereka yang mengikuti Nabi Nuh kan, ini bentuk tunggal zuriyatahu. Jadi anak cucunya nya Nabi Nuh, mereka itulah yang meneruskan keturunan manusia, sehingga dikatakan Nuh adalah Abul Bashar As-Sani, bapak manusia yang kedua. Itulah. Jadi sudah jelas Nabi Nuh ini adalah termasuk orang pilihan kan. Innallaha asfa Adama wa Nuhan. Nuh jadi Adam mana? Apa, bapak manusia pertama, Nuh adalah yang kedua kan.
Karena wajahna dzurriyyatahumul baqin. Kemudian yang pilihan yang berikutnya adalah ala Ibrahim wa ala Imran. Allah memilih keluarga Ibrahim. Itulah pada Ibnu Katsir tadi halaman 152. Silakan. Selain itu Allah memilih keluarga anak keturunan Ibrahim, di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Penutup para nabi. Terus Allah pun memilih keluarga Imran, yaitu ayah Maryam binti Maryam, binti Imran. Maryam sendiri adalah ibunda Nabi Isa putra Maryam alaihi salam. Dengan demikian, Isa juga termasuk keturunan Ibrahim sebagaimana akan dijelaskan pada tafsir surat. Pada ayat itu wa ala Ibrahim wa ala Imran, Allah memilih ala Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim ini ada dua jalur. Pertama adalah dari anaknya Hajar, Ismail. Dari Nabi Ismail turunlah Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur Sarah, yaitu Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub. Ini adalah menurunkan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, sehingga Nabi Ibrahim dipanggil sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi. Itu siapa? Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Adam, tapi Nabi Ibrahim. Karena itu tadi, Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ishak, Yakub, seterusnya sampai kepada Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Nabi Muhammad, nabi terakhir secara keseluruhan, penutup nabi, ada wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Sudah jelas. Imran, ala Imran, itu adalah yang menurunkan Nabi Isa sebagai nabi pilihan tadi kan. Ala Imran ini jadi orang pilihan. Istrinya ibunya Nabi Isa adalah wanita pilihan di dunia. Kita lihat pada surat yang ketiga bahwa Maryam itu adalah wanita pilihan, ayat 42. Surat ketiga, surah Al-Imran, ayat 42. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Nah itulah, jadi Allah menjadikan keluarga Imran sebagai orang pilihan. Di antaranya di sini adalah Maryam kan. Innallaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Allah memilih kamu di atas wanita-wanita pada masanya. Pada ayat 434-nya, lanjutan dari penjelasan tadi itu kan, tadi ayat 33 kan, surat Ali Imran kan, maka lanjutannya dzurriyyatan ba'daha min ba'd, sebagai satu keturunan yang sebagian keturunan dari yang lain. Inilah pada hakikatnya semuanya ini adalah satu keturunan. Itu tadi keturunannya siapa? Adam dan Hawa kan. Jadi manusia sekian banyak. Jadi di dalam kehidupan kita ini, yang namanya saudara, ini pertama adalah saudara sekemanusiaan, seketurunan, yaitu anak cucunya Adam semua kan. Itulah. Kemudian ada juga saudara yang seagama, ya kan.
seagamanya adalah saudara semua kan? Saudara semua walaupun bangsanya beda-beda tapi seagama adalah saudara. Bila lihat kan dasarnya apa? Surat 49 ayat yang ke-10 kan? Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaikum. Mu'min adalah saudara semua. Silakan. Surah ke-49 surah Al-Hijr ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah. Mukmin adalah saudara kan? Jadi saudara seagama. Nah, ada juga saudara sebangsa dan sesuku. Ini juga saudara. Bangsa Indonesia adalah saudara. Saudara sebangsa. Dan ada saudara juga se-Jawa, se-Sumatera, Sunda. Ini Allah menyatakan pada ayat 11-nya. Bukan ayat 13-nya surat yang sama ayat yang ke-13 Allah menciptakan ya ayyuhan nas dan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Itulah lita'aruf. Hakikatnya itu namanya adalah saudara sebangsa, saudara sesuku. Suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, mereka adalah saudara semua. Legal Pak. Adanya bangsa, adanya suku, suku bangsa. Dan bangsa itu legal. Bukannya, oh enggak, saudara ini ya, apa namanya, satu agama saja. Oh enggak, saudara keturunan dari Adam, saudara bangsa, saudara suku kan. Silakan. Surah ke-49 surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, jadi apa namanya adanya bangsa, adanya suku-suku itu legal, nggak ada masalah. Nah, di samping itu sudah jelas manusia juga saudara, apa namanya adalah saudara kandung kan, ada saudara kandung kan, ini karena memang diturunkan lahir dari kandungan sang ibu kan, ini juga banyak ayat-ayatnya. Ada saudara kandung itu sudah jelas kan. Jadi kita disuruh berbakti kepada kedua orang tuanya kan. Itulah. Baik, ada yang perlu disampaikan. Silakan. Saya enggak bisa isak. Tanya jawabnya silakan. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Adakah oh baik, jadi perlu kita tahu turunnya Adam bukan karena pelanggaran, walaupun memang melanggar tapi turunnya bukan karena pelanggaran. Kita buka dulu Al-Baqarah ayat 30. Surah kedua surah
Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah berfirman kepada mereka, ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, kan? Jadi melanggar atau enggak melanggar, pasti Adam jadi khalifah di muka bumi. Soal itu hanya suatu sebab saja, tapi bukan karena itu lantas dia diturunkan. Oh enggak, melanggar maupun enggak melanggar sudah pasti dia khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada enggak keturunan Adam yang langsung? Kita buka pada surat 5 ayat 27. Betul enggak? Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Surat kelima surah Al-Maidah ayat 27. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Kisahkanlah kedua putra Adam, kan? Berarti langsung bukan anak cucunya, tapi kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Sudah jelas. Jadi ada langsung, itu menunjukkan langsung kedua anak Adam. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haq. Sudah jelas, panjang tapi cukup saja jawabannya bahwa langsung Qabil Habil adalah anaknya Adam. Itulah. Baik. Pertanyaan yang lain cukup? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan selain manusia. Apa namanya? Allah menciptakan malaikat, jelas. Jin juga jelas. Untuk menciptakan malaikat silakan buka Ustaz. Surat 35 ayat 1. Kepanjangkan itu kan? Eh? Nah, ya Allah menciptakan. Allah kan menciptakan planet-planet lain gitu ya. Terus, iya. Apakah manusia menjadi khalifah di bumi? Gitu. Apakah Allah juga menciptakan khalifah-khalifah lain di planet? Oh, kalau apa namanya penjelasannya ya, khalifahnya di bumi. Kalau di langit, di alam yang lain, nggak ada penjelasannya. Namun Allah menciptakan malaikat bukan sebagai khalifah, tepat sebagai utusan. Allah menciptakan malaikat sebagai utusan, bukan sebagai khalifah. Itu tadi, lihat pada surat 35 ayat 1. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Surat 35 surat Fatir ayat pertama. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa. Jadi malaikat bukan khalifah tapi rusulan, sebagai utusannya disuruh mengurus berbagai macam hal. Itulah. Nah, sedangkan jin diciptakan tapi tidak disebutkan dijadikan apa, tidak. Allah menciptakan jin apa namanya di dalam surat 15 tadi. Allah menciptakan jin ayat yang ke-27. Jin diciptakan sebelum
manusia. Jadi jin itu adalah lebih tua daripada kita kan. Silakan Ustaz. Surat ke-15 surah Al-Hijr ayat ke-27. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah, jadi jin diciptakan sebelum Adam, tapi tidak disebutkan disuruh apa. Tugasnya sama dengan manusia, menyembah kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah apa namanya di surat 51 seperti itu. Baik, silakan. Ya, silakan, silakan. Iya, betul. Apa namanya, pada surat Al-Baqarah tadi, apa namanya, ayat yang ke-31, di sana Allah mengajarkan nama-nama yang nama-namanya semuanya lah. Tidak disebutkan yang ada saat itu atau yang tidak ada. Silakan Ustaz baca. Surah kedua surah Al-Baqarah ayat 31. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Terus satu lagi. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Adam diajar oleh Allah nama-nama kan? Pertanyaannya, malaikat diajari enggak? Malaikat diajari atau tidak? Sama, malaikat diajari. Nah, iya kan? Makanya saya suruh baca tiga duanya tuh. Para malaikat berkata, Maha Suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi Allah enggak pilih kasih, Adam juga dikasih apa nama? Tahu nama-nama itu. Malaikat juga dikasih tahu. Tapi malaikat enggak bisa menjawab kecuali sudah diajarkan. Berarti pertanyaannya enggak textbook thinking, enggak. Pertanyaannya ini misalkan saja kan, Allah menanyakan pada malaikat, ini apa? Malaikat bisa jawab, kursi saja. Fungsinya apa? Malaikat gak tahu, karena dikasih tahu ini adalah kursi. Tapi Adam, itu apa? Kursi, fungsinya ini. Nah inilah, jadi malaikat hanya sebatas apa yang diajarkan, tekbuk itu aja, tidak bisa mengembangkan kan. Tapi Adam bisa mengembangkan satu kata bisa menjadi 1000 kata, gambarnya seperti itu. Tapi sama-sama diajari kan, sehingga apa namanya seorang dosen muji mahasiswanya tidak persis dengan apa yang diajarkan, itu adalah wajar manusiawi seperti itu. Kalau textbook, nah ini sama dengan apa, malaikat saja. Textbook tahunya itulah. Baik, jadi apa namanya, nama-nama jelas ya yang ada di saat itu. Kalau yang belum ada mana mungkin, ayatnya tidak menyebutkan, hanya mengajari nama-nama semuanya. Semuanya mesti yang ada di lingkup di tempat itu saja kan. Baik, silakan. Sudah cukup adanya, silakan adan. Jadi mohon maaf setelah isya saya enggak bisa lanjut. Oke, sekian dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf untuk yang akan datang. Insyaallah pada kesempatan datang. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan.